Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim daripada saya. Saya nak berkongsi sikit dengan penggiat-penggiat media sosial tentang etnik Rohingya yang heboh di media sosial menghentam mereka. Saya juga merasa tidak puas hati kepada etnik ini kerana mereka telah mencabar kita rakyat Malaysia, baik juga daripada kaum Cina dan India, Melayu, semua marah kepada mereka, kaum etnik ini. Dulunya betul kita memberi ruang kepada mereka untuk datang ke negara kita, untuk diberi perlindungan kepada mereka kerana kita tahu mereka telah diseksa, telah dianiaya dengan kejamnya di negara mereka. Maka Malaysia membuka ruang kepada mereka, membuka pintu kepada mereka untuk datang ke Malaysia untuk memberi perlindungan dan diberi penjagaan yang baik kepada kaum etnik ini. Tetapi bila mereka telah bermastating di sini dan mereka rasa agak selesa dan diberi layanan yang baik kepada mereka, mereka telah membuka pintu, membuka ruang kepada kaum-kaum mereka etnik ini untuk datang secara haram ke dalam Malaysia, ke dalam Malaysia. Dan kita nampak berapa ratus ribu dah masuk ke dalam Malaysia, ke dalam negara kita sendiri. Kita juga tahu bila mereka telah ramai menduduki negara kita, maka mereka mula tunjuk belang, mula tunjuk kuasa, mula nak menjadi kaduk naik junjung di negara kita sendiri. Kita tahu bangsa, sejarah bangsa kaum etnik ini, di mana mereka adalah kaum yang suka membunuh, kejam, pengotor dan segala-galalah. Kita tahu tentang etnik ini, bahawa kita rasa macam tergugat di mana kita nampak mereka menyewa rumah kotor, iaitu bela kambing dalam rumah dan macam-macam lagi, membawa masalah kepada rakyat Malaysia, menunjukkan belang mereka yang sebenar. Ada yang mengaku menjadi ayahanda, ada yang menjadi long tiger, saya pun tak tahu siapa long tiger apa semua, dan segala-gala gangster Melayu mereka jugalah maksudnya. Dan saya rasa cara mereka ini telah menggugat kita, menggugat kita rakyat Malaysia, dan mula memberi tekanan kepada rakyat Malaysia. Dan yang baru-baru ini gempar, gempar di media sosial apabila mereka presiden mereka, iaitu meminta hak sama rata sama seperti kita. Hey, saya nak bagi ingat kepada kamu, kaum etnik Rohingya. Siapa kamu nak meminta hak sama rata seperti kami? Kamu kena ingat asal usul kamu. Kamu kena ingat siapa diri kamu. Kamu kena ingat di masa kamu datang sini, kamu menagih simpati kepada Malaysia. Bila kamu dah dapat perlindungan dengan baik, kamu mula minta yang bukan-bukan dan kamu mula nak tunjuk kurang hajar kepada kami, rakyat Malaysia. Saya nak bagi ingat kepada kamu, kaum etnik Rohingya, kami rakyat Malaysia tidak teragak-agak untuk meminta kerajaan Malaysia untuk membawa kamu pulang balik ke negara kamu. Kalau kamu berani bersuara di sini, saya sarankan kamu pergi, pergi bersuara negara kamu, minta apa yang kamu nak. So jangan kamu nak pandai-pandai nak mengada-ngada, minta apa yang kamu hajati di negara kami. Ini negara kami, ini tanah tumpah kami, tanah tumpah darah kami. So jangan nak mengada-ngada, nak memandai-mandai di dalam tanah air kami. Itu je saya nak bagi ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.